Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guy. Kali ini kita mau bikin olahan ala-ala Korea lagi, guy. Nah, seperti apa olahannya? Gak usah nunggu lama-lama, guy. Kita langsung gaskeun, guy. Guy, di sini udah ada 2 batang cabe merah Tanjung, guy. Seperti biasa, kita iris-iris terlebih dahulu selembut mungkin ya, gue ya. Setelah diiris-iris, kita langsung ulek sampai benar-benar halus, guys. Kalau masakan Korea itu kadang ada yang pakai bawang putih, bawang merah, dan kadang-kadang nggak ada yang pakai bawang merah, bawang putih sama sekali, guys. Kayak ini ya, tidak pakai bawang merah, bawang putih, cukup cabai Tanjung aja, gue. Oke, gue, ini kelihatannya udah halus. Udah beres itu, langsung kita potong-potong bahannya, gue. Di sini udah ada sawi yang boleh dipermentasi, gue. Ini kurang lebih fermentasinya selama 8 hari, gue itu. Ya. Dan kita potong-potong. Terikan wadah nata. Kita potong kecil-kecil. Nah, udah beres gini, lalu kita siapkan buat perapiannya, gue. Kita langsung gaskeun, gue. Nah, gue, bahan pertama udah mateng kayaknya ini. Kita langsung angkat dulu.
seperti biasa, kita masukkan minyak. Cukup. Kita tunggu minyaknya sampai panas, Bu. Oke, Guy, kita masukkan ulekan cabenya, Guy. Lalu kita masukkan sawi. Sawinya ketinggalan, Bu. Kita masukkan garam. Pecin. Penyedap. Lalu kita aduk. Oke, Guy, ini kayaknya udah matang, kita langsung angkat aja. Dan aromanya udah bener-bener nikmat banget, Guy. Dari aromanya juga ini udah kecium. Kalau ini pasti bakalan enak, Guy. Gak usah nunggu lama-lama, Guy. Kita langsung eksekusi, kita langsung gaskeun, Guy. Seperti biasa, Guy, sebelum kita santap, terlebih dahulu kita bagi dua dulu sama kameramen, Guy. Ya. Aduh. Tuh. Tuh, men. Set. Nah, ini buat kameramen. Cukup tuh sekian, men. Cukup. Kita pisahin dulu. Dan sayurnya kita pisahin dulu, Guy. Ini buat kameramen, Guy. Tuh. Ya. Kita taruh di sini. Dan ini buat kita. Ini olahan khas Koreanya udah jadi janjiguksunya, Guy. Seperti biasa, sebelum kita santap, sebelum kita eksekusi, kita baca doa dulu terlebih dahulu sebelum disantap, Guy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari sawinya, Guy. Benar-benar mantap, Guy. Perpaduan cabenya sama aroma-aroma dari bumbu mie-nya itu benar-benar berpadu.
kalau di Korea ini bisa ditemani oleh nasi atau yang lainnya. Pedo sekali kok pakai nasi gue. Kalau pakai nasi bisa kabur sebeh gue. Kayak bisa tunuh tak kameramen kan beki HS ya gue ya. Jadi kameramen saya mah kebluk. Cukup beli nasi langsung sare gue. Wah, pedasnya benar-benar luar biasa gue. Wah, benar-benar luar biasa ini gue. Tas ruput. Nah, oke gue. Karena kan udah habis janjigutsunya. Janjigutsu. Janjigutsu. Nah, konten saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Saksikan terus konten-konten selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru dan tentunya dengan menu-menu terbaru ala Korea gue. Jangan lupa saksikan terus channel saya gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa gue? Gaskeun. Gaskeun.